Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini tanggal 20 Juni teman-teman. Besok sudah tanggal 21 ya. Di saat saya membuat video ini, besok akan ada kick off. Besok ada kick off U16 di Solo ya. Wow, Piala AFF teman-teman. Jadi Indonesia tuan rumah lagi ya. Di Indonesia sudah mulai ngetop nih teman-teman, urusan sepak bola ya, sering jadi tuan rumah. Nah, lama-lama Indonesia seperti Qatar ntar ya, kalau fasilitasnya lengkap, lapangannya bagus-bagus ya, sangat terkenal di dunia. Apalagi kalau Indonesia masuk Piala Dunia, wow. Oke teman-teman, saya mau langsung bacakan skuad Garuda U16 ya, atau U16 Boys Championship ya. Ini akan berlangsung tanggal 21 Juni sampai 3 Juli di Surakarta atau Solo. Kipernya ya, Indonesia U16 ini kipernya ada Dava Al-Ghazemi, ada Muhammad Nur Ihsan, ada Randy Razaku. Kipernya ada tiga ya teman-teman. Dari mana aja nih? Dava dari Asad Purwakarta, M. Nur Ihsan dari Asiana, Randy Razaku dari Nusantara United Youth Development. Nah, backnya itu ada Iputu Panji Apriawan dari Bali United. Ada Ida Bagus Putu Cahya, Azizu Milenisa, Dava Zaidan Afikri, Andi V, Rehan Apriansah, banyak yang namanya Rehan ya, Fabio Aska Irawan, Matthew Baker, oh Matthew masuk nih ya, Matthew Baker, dari Melbourne City ya. Oke, itu back-nya ya teman-teman, ada 8. Sekarang gelandangnya nih, gelandangnya ada 5. Al-Ghazani Dewi dari FIFA Fairmall. Dari ada Tristan Raisa dari Dewa United. Ada Nasril Afaru dari Asprof Jabar. Evandra Floresta dari Bayangkara. Lukas Lide Ansafors di Ansafors Lukas V ya. Penyerang atau striker ada 7. Ada Fadli dari Bayangkara, ada Daniel dari Dewa United, dari ada Mirza dari EPA Dewa United. Ada Johannes Gandrung dari Apro Jabar. Ada Josh Holong dari FIFA Farmel. Ada Fandi Ahmad dari Persija dan Muhammad Zahabi Boli dari Persija. Itu ya teman-teman, ada semuanya ada berapa nih? 7 sama 7, 14. 14 sama 8, 22 sama 3, 25 ya teman-teman. Jadi besok atau dari hari ini, besok berarti ya, hari ini kan tanggal 20, besok tanggal 21. Sudah kick off ya, Indonesia ketemu Singapura hari perdana. Kira-kira menang mana? Ya, kita tonton bareng ya teman-teman besok ya. Oke, itu aja dulu beritanya teman-teman. Sampai jumpa.